Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan mereview dua buah jet washer ala cuci mobil. Kita akan lihat apa perbedaannya antara air jet water cannon sama jet washer. Jadi dia dua-duanya ini punya kelebihan. Saya akan jelaskan satu persatu ya. Oke. Okay. Jadi ini ada dua sekarang nih babak battle antara air jet water cannon. Ini dia barangnya. Melawan jet washer ya, dua-duanya mempunyai tempat sabun. Ini juga mempunyai tempat sabun ya. Kalau ini di sininya nozzle-nya bisa diatur ya, spray-nya mau seperti apa kita tinggal putar-putar di sini aja ya. Sini kita bisa bikin manual atau automatic, tinggal klik situ aja, manual atau dia ini dia matic ya. Kalau di sini kita bisa atur mau posisi rinse atau stop atau off ya, di satu tangkai sini. Kalau yang ini on off nya dan ini pengaturan spray nya ya. Kita mau stop atau wash, jadi sini tinggal diputar aja ya. Di sini ada 8 bentuk spray, tinggal diputar aja sininya. Kalau yang ini spraynya tinggal diatur aja dari sini ya, tinggal diputar-putar aja di sini kalau kita mau spray yang mana ya. Oke, sekarang kita akan coba dua-duanya seperti apa hasilnya ya. Oke, jadi pertama-tama kita di sini ya, sabunnya, sabun di sini. Yang ini ya, dasar water cannon pasang ke depan. Di sini on off-nya ya. Dan kita atur seperti apa ya. Ini ada 8 ya. Pain. Kalau kita mulai sabun, nggak putarin aja depan. Itu hasilnya, hasilnya seperti itu, sabunnya banyak banget keluarnya ya. Oke. Nah, sekarang kita akan coba untuk menggunakan jet washer ini ya. Pertama-tama isi sabunnya dulu di sini. Neil. Pasang. Stop ya, kita dulu dia jadi ring. Ya, ini dia posisinya, bisa lihat juga di depan sini ya. Tuh. Kita atur ya. Apa hasilnya? Ini dia ya.
dia ya, seperti ini, kenceng banget ya. Ini rinse nih, mode rinse. Sekarang kita putar ke stop ya, dia otomatis akan keluar sabunnya tuh. Sabunnya akan campur dengan air dan dia akan keluar seperti ini loh, seperti salju. Ya. Tuh, hasilnya seperti itu ya. Oke guys, demikianlah review dari kami Ronatec mengenai perbedaan. Kalau dibilang yang mana bagus ya kembali ke Anda sendiri, seleranya yang mana lebih bagus ya. Kalau yang ini lebih kokoh ya, karena dia dari besi, bahannya juga dari bagus, lebih kuat. Kalau yang ini dari plastik ya. Oke, jadi pilih yang mana yang lebih bagus, kembali ke Anda semuanya ya. Oke guys, demikian review dari kami Ronatec mengenai dua buah perbandingan jet buffer. Semoga informasi ini bermanfaat dan benar-benar semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen jika Anda ingin bertanya seputar jet booster ini. Oke, sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you on the top guys.